Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti menyoroti, tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang melebihi kapasitas atau over capacity. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan di Maktab Indonesia nomor 66, 67 dan 68 dari total per kloter sekitar 360 jemaah, ternyata hanya mampu menampung 260 jemaah haji. Dengan demikian, ada selisih 100 orang jemaah yang membuat ini tidak muat, alhasil mereka tidurnya berdesakan, bahkan ada yang tidurnya duduk, karena tempatnya tidak muat lagi. Endang mengatakan, maktab jemaah haji itu rata-rata kekurangan ruang, sehingga jemaah haji ada yang berinisiatif menyempatkan untuk membuat tenda tambahan darurat mengambil jalan untuk pejalan kaki di samping tenda. Selain itu, lanjut Endang, untuk atapnya, mereka menggunakan pakaian ihram mereka agar tidak kepanasan. Lebih lanjut Endang menilai, tampaknya pemerintah kurang mengantisipasi kuota jemaah haji kuota tambahan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!